Puncak peringatan Hari Pers Nasional yang dipusatkan di Kota Surabaya 9 Februari 2019 dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya yang disaksikan oleh para insan pers se-Indonesia, Jokowi menjamin kebebasan pers dikarenakan peran pers sangat penting dalam memberikan kebenaran informasi kepada masyarakat luas. Puncak peringatan Hari Pers Nasional yang dipusatkan di Kota Surabaya 9 Februari 2019 dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya yang disaksikan oleh para insan pers se-Indonesia, Jokowi menjamin kebebasan pers. Selain itu, Jokowi menjelaskan bagaimana pentingnya peran pers di Indonesia, namun Jokowi mengingatkan, kebebasan pers ini harus dilandasi tanggung jawab tinggi dalam memberikan kebenaran informasi kepada masyarakat. Sebab, pemerintah menjamin prinsip kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Sangat bergembira dan selamat pada saudara-saudara, para insan pers, insan media, arus utama atas kepercayaan masyarakat. Tak hanya itu, Jokowi juga mengajak seluruh insan media untuk terus meneguhkan jati dirinya. Peneguhan ini untuk terus berupaya menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Selain itu, Jokowi meminta insan pers turut memerangi penyebaran hoax yang marak terjadi saat ini. Agung Dharma, Irwan Daigadisa, Surabaya TV.